semuanya bakal kebagian kok. Karena Sobri itu orang kaya yang... Indra, buka koper. Sabar, sabar. Ini dia. Muslim ya. Wah, ih wow. Ustadz, berarti kita boleh ambil uang yang kita temuin itu dong Ustadz. Setelah selama 1 tahun. Menurut hadis seperti itu Sobri ya. Tapi sebelumnya kita ikhtiar dulu selama 1 tahun. Sampai benar-benar kita tahu siapa pemilik dari barang tersebut ya. Astagfirullahaladzim, Lukman. Bangun dulu, Pak. Ustaz, berikanlah itu uang. Astagfirullahaladzim, Lukman. Ya Allah, kamu ngigo. Bangun. Ya Allah, ya udah. Kalau kamu ngigo, nanti kamu jangan lupa cuci muka ya. Ya udah, sekarang kalian semua boleh kembali ke aktivitas kalian masing-masing. Sampai di sini kalian tuh. Ya, jadi begini Pak Sergiti, ya. Saya kesini mau minta tolong sekali ya. Tolong lebih dijaga lagi, lebih diperketat lagi penjagaannya ya. Betul sekali Pak Sergiti, kalau perlu itu gerbang diplototin. Diplototin cari semalam gak usah ngedip. Kalau ngedip tenda gocap. Tenang aja Ustaz, tenang aja. Berdasarkan dari pengalaman yang udah-udah, saya jauh lebih waspada, lebih sigap. Iya. Mau kalau orang main sengget aja. Semangat. Yaudah, sekarang dimulai dari tutup gerbang dulu yang benar. Ini satu, anak, dua. Satu, dua, kiri, kanan. Satu, dua, berhenti. Gerak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ini, barisan istri satu, anak dua. Udah malam-malam begini masih baris berbaris aja, kan 17-an udah lewat kemarin. Bukan begitu. Kita datang ke sini mau bicara. Ini dapat perintah dari orang nomor satu di kampung ini. Kalau kita bertiga trio Hansip harus menjaga juga di sini. Karena Sri Kitty kerjanya tuh nggak benar. Nggak super. Susah. Aduh, Lukman, kapan kelarnya sih? Wah, Lukman, kamu kenapa? Ya maaf. Andai aja uang dalam tas itu gak ada yang ngakuin. Aku mau kok ngakuin uang itu. Bener deh, aku ikhlas banget. Dengan uang itu aku bisa jadi orang kaya. Aku bisa beli apa aja yang aku mau. Udah ayo turun. Silakan turun. Turun. Semuanya bakal kebagian kok, karena Sobri itu orang kaya yang... Indra, buka koper. Sabar, ini dia. Harus lihat mata dengan benar. Sobri itu orang kaya, tenang aja, tenang. Sobri, aduh.
pasti nih. Ini pasti ngayal lagi nih. Aduh, kerjanya ngayal mulu sih. Tenang aja, tenang. Bagian semuanya. Tenang, sekarang ngayal. Banyak orang kaya. Orang kaya. Tuh. Orang kaya sedunia. Sobri. Tenang aja. Tuh. Sobri. Orang kaya. Sobri itu. Uangnya Sobri. Aduh, itu habis. Hah? Aduh. Kamu sih, Sob. Semua yang bagian, Sobri itu orang kaya. Tenang aja, tenang. Sobri! Lah, kok kalian pada ngumpul di sini sih? Lagi Haikal ngapain teriak-teriak? Aku tuh nggak budek. Aku masih bisa mendengar. Hah? Masih bisa mendengar? Apaan? Orang tadi aku ngomong. Tanya yang lain. Aku ngomong kan, Sobri, nggak pada denger. Ya udah, aku teriakin aja di kuping kamu. Sobri! Baru denger. Aduh, Haikal. Aku tuh bukan orang budek. Aku tuh orang kaya. Karena aku lagi ngebayangin kalau aku itu yang punya tas yang isinya duit yang banyak. Kenapa sih kalian ini pada iri? Sobri, tunggu dulu. Kamu tuh jangan ngayal ketinggian. Kalau jatuh sakit tau. Iya. Yang jelas-jelas yang nemuin tas itu adalah Haikal, Asun, dan Ismail. Alias Hasu. Iya, itu menurut subuh. Bener. Bener bang. Iya. Lukman. Aduh, kamu kok malah belain Hasu masih? Kamu tuh kan kelompoknya Trio Bemo. Aduh, sobri yang paling jelas tapi maaf dengan Lukman. Lah, Haikal, Ismail, Asun, ini bukan kelompoknya kita ya? Ya. Berarti selamat Lukman, Anda sudah memasuki kelompok saya. Yeay. Jadi apa nih? Tos dulu dong. Pasrikiti ngapain sih teriak-teriak tau? Kayak orang lagi naik halilintar aja. Anu Ustaz, aduh saya jadi lupa ngomong ini. Tuh, ketularan Lukman nih. Oh iya, ya, inget. Baik. Itu di depan ada orang ngaku-ngaku sih katanya pemilik tas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ustaz. Mohon maaf, tadi Pak Srikiti kami bilang kalau bapak-bapak ini adalah yang pemilik dari tas tersebut ya. Iya, benar banget Pak Ustaz. Itu emang tas kita, hilangnya pas kita lagi